Yang bersama Dewi Lanjar itu siapa? Salah satunya pasti musuh. Pertanda ada yang tidak beres, Guru. Mereka telah mendahului kita dengan cara yang licik. Kita lihat. Cepat, sebelum mereka kabur. Buka pintu. Aneh, Mak Lampir masih ada. Tapi orang-orang yang menyamar sebagai diri kita sudah lenyap. Apa tujuan mereka kemari? Dewi Lanjar. Pasti mereka membawa Dewi Lanjar. Untuk apa? Apa gunanya Dewi Lanjar untuk mereka? Ada apa, Gra? Ditipu. Cepat dikejar, Guru. Sebelum mereka jauh. Dewi Lanjar masih hidup. Tolong bangunkan dulu, Guru. Huh.
ada di mana aku ini? Ada apa Dewi Sendok? Disuruh menjaga guru kita saja tidak becus. Memangnya kenapa dengan guru kita? Kau tanya kenapa? Sekarang di mana guru Lampir, ha? Loh, kenapa aku ada di sini? Ayo. Panglima. Panglima. Sepertinya tidak ada yang mengejar kita. Betul. Sebaiknya kita ngasuh dulu di sini. Bagaimana menurut pendapat Panglima? Apa perlu kita istirahat sebentar? Sebaiknya jangan dulu, Kiai. Belum waktunya. Sang Gabirawa! Alas! Panglima cegat ke sana, Kiai berdua cegat ke sana, dan saya cegat ke sini. Ya, baik, ayo. Ayo. Kita harus menentukan arah yang tepat. Kemana kira-kira mereka membawa mayat Mak Lampir? Apa kamu punya pendapat? Kemana kira-kira gurumu dibawa? Bagaimana kalau kepada Padepokan Sembara, Guru? Tidak. Tidak mungkin ke sana. Mereka tidak mungkin mendatangi tempat yang sudah diketahui umum. Mereka pasti mendatangi tempat yang sangat rahasia. Goa, kalau begitu kita datangi goa yang ada di sini. Aku kenal dengan wilayah sini, Guru. Kunyuk Lutung, hadapi aku kalau berani! Kalau Gondang, sepertinya dia sedang mengejar seseorang, Guru. Di sini ada orang. Aku kira si Kunyuk Lutung Sangga Birawa. Jangan-jangan dia sudah kabur lagi. Iya. Dia tadi mengatakan Sangga Birawa. Mungkin itu nama orang yang sedang dikejarnya. Kala Gondang selalu dekat dengan golongan putih, terutama dengan Sembara. Siapa tahu Sangga Birawa ada hubungan dengan Guru Lampir. Apa iya? Siapa saja yang berhubungan dengan golongan putih harus kita curigai, Guru. Kenapa Kala Gondang memburu Sangga Birawa itu? Pasti ada sebab musababnya. Betul. Apalagi kita sedang mencari petunjuk kemana musuh kita membawa Mak Lampir. Siapa tahu Kala Gondang yang sedang mengejar Sangga Birawa bisa menjadi petunjuk. Iya. Berarti kita harus tahu sebab perseteruan antara Kala Gondang
dan Sanggabirawa, Guru. Iya, tapi bagaimana caranya agar kita tahu? Dan siapa Sanggabirawa itu? Aku ada akal. Kala Gondang! Kala Gondang! Kala Gondang! Dewi Sendok! Iya, ada apa sih lari-lari? Seperti sedang mengejar seseorang? Iya, saya sedang mencari si Kunyuk Lutung. Kunyuk Lutung? Iya. Siapa itu? Sanggabirawa. Siapa dia? Dia itu musuh bebuyutanku. Memangnya dia salah apa? Dia merebut pacarku. Pacar? Iya. Memangnya kamu masih suka pacaran? Biar jelek-jelek begini, saya masih punya kemauan. Tapi kalau kau mau jadi pacarku, sekarang juga saya berhenti mengejar Sanggabirawa. Ayo, bagaimana? Mau jadi pacarku? Sekarang juga kalau mau, kita kawin. Ih, amit-amit. Oh. Bagaimana? Berhasil? Edan. Kenapa? Kala Gondang mengajak kawin, Guru. Kenapa tidak mau? Ih, amit. Jangan sampai ketemu tujuh turunan, Guru. Bagaimana dengan Sanggabirawa? Karena dia merebut pacarnya, Guru. Merebut? Berarti ada yang sedang dibawa Kala Gondang, tiba-tiba disambar oleh Sanggabirawa dan dibawa kabur. Kala Gondang bilang, pacarnya dibawa kabur. Terserah, dia mau ngomong apa saja tidak jadi soal. Tetapi tentang barang yang direbut oleh Sanggabirawa, aku yakin benar-benar kejadian. Aku curiga pada Kala Gondang. Kenapa, Guru? Yang dibawa Kala Gondang bukan pacar yang sebenarnya, tapi mayat Mak Lampir. Mayat Mak Lampir? Cari Sanggabirawa. Mayat Mak Lampir ada di tangannya. Dewi Sendok? Iya, Guru. Kemana Kala Gondang pergi? Kesana, Guru. Cepat kejar, sebelum jauh. Sebaiknya aku kejar lagi dia. Barangkali tidak lari kemari. Seperti tidak ada tanda-tanda dia lewat di sini, Kiai.
Betul. Mungkin lari ke arah Kalagondang atau Panglima Kumbang mengejar. Lihat, Kay. Ada orang kemari. Sepertinya Panglima Kumbang. Betul, Kiai. Panglima Kumbang. Masya Allah. Bagaimana bisa kita ketemu lagi, Kiai? Aku juga tidak tahu. Perasaan tadi kami lari lempeng terus. Mengapa sampai bertemu dengan Andika? Sama sekali Kiai tidak melihat Sanggabirawa. Tidak. Kira-kira dia lari kemana ya? Kalau begitu, mari kita kejar bersama-sama ke arah Tenggara. Baik, mari. Jalan bercabang. Mau kemana kita? Ke kanan atau lurus? Menurut kata hatiku, kita harus lurus. Bagaimana menurut Panglima? Kita lurus saja, Kiai. Iya. Lihat itu. Orang-orang berjubah. Pasti dari golongan putih. Betul. Coba pandangi tegas-tegas. Melihat ciri pakaiannya, apa di antara kalian ada yang mengenalnya? Iya, aku tahu, Guru. Yang berjubah hijau itu Kiai Basari. Dan yang keduanya adalah Panglima Kumbang dan Kiai Ageng Jumantoro. Betul. Apakah ada hubungan antara Kalagondang dengan ketiga orang itu, Guru? Pasti ada. Lihat jalan mereka tidak sebagaimana biasanya. Mereka sedang terburu-buru. Benar, seperti ada yang sedang dikejar. Bagaimana kalau kita ikuti mereka, Guru? Iya, sambil kita selidiki, mau cari apa mereka? Iya. Ada yang mengawasi kita, Kiai. Membahayakan kita? Tidak, mereka seteru kita. Siapa? Endang Cuwiri dan murid-murid Malampir. Oh. Dewi Sendok, Dewi Bajul, Dewi Lanjar, dan Kenting Ijo. Jika Endang Cuwiri sampai ke sini, pasti ada apa-apa yang sangat penting. Mungkin mereka setujuan dengan kita. Sama-sama menginginkan mayat Maklam. Jadi, apa yang harus kita lakukan terhadap mereka? Jangan kita yang memulai. Kita pura-pura tidak tahu. Biarkan saja mereka mau berbuat apa. Bagaimana? Tidak ada, Guru. Kalian sudah lihat dari dekat? Dekat sekali. Saya di sebelah kiri, dan Bajul di sebelah kanan. Dari sebelah kanan juga tidak ada, Guru. Aneh sekali. Di mana mereka menyembunyikan mayat Mak Lampir? Bagaimana kalau kita serang saja, Guru? Lalu paksa mereka untuk mengatakan di mana tempat mayat Mak Lampir. Jangan. Itu perbuatan ceroboh. Jadi bagusnya bagaimana? Tetap mengikuti mereka secara diam-diam. Mereka pasti menuju ke tempat penyimpanan Mak Lampir. Setelah itu, baru kita serbu dan rebut mayat Mak Lampir. Tapi bagaimana cara menghidupkannya lagi? Aneh. Katanya Mak Lampir punya banyak ajian sakti. Rawa Rontek, Pancasona, Sayapi Angin. Kau tidak akan bisa menyentuhku, Lampir!
Sekarang akan kubuktikan kesaktianku. Hup! Mana Pancasonamu? Mana? Tunjukkan, ayo! Tapi kenapa tidak hidup lagi? Maaf, mengganggu pangeran. Di mana kamu? Hamba di sini, pangeran. Siapa kamu? Siapa kamu? Hamba Ulin, murid Malampir. Hamba diutus oleh Kanjeng Dewi Roro untuk mencari guru. Tidak boleh pulang sebelum ketemu. Siapa Kanjeng Roro, Bu? Dewi Sendok. Untuk apa mencari Mak Lampir? Dihidupkan. Kamu bisa menghidupkan lagi Mak Lampir? Bisa. Melalui upacara puja saji pada dewa. Kau bisa? Tidak. Yang bisa hanya Endang Cuwiri. Karena dialah yang memiliki catatan mantra dari Mak Lampir. Di mana Endang Cuwiri sekarang? Aku tidak tahu. Karena dia pun sedang pergi mengembara mencari mayat Mak Lampir juga. Aku ingin menemuinya. Katakan saja, di mana pangeran ingin bertemu dengan Endang Cuwiri? Hamba bisa atur untuk pangeran. Di Keraton Aryapura. Suruhlah Endang Cuwiri menemui aku di sana. Kapan? Kapan? Makin cepat. Hamba akan datang secepatnya. Apa musuh kita itu masih mengikuti? Masih, Kiai. Jangan menengok ke belakang, supaya mereka tidak curiga kalau kita mengetahui mereka. Kira-kira mereka mau kemana, Guru? Tidak tahu. Makanya kita harus waspada, supaya tidak kehilangan jejak. Ulin, kenapa kemari? Kau sudah menemukan mayat Mak Lampir? Sudah, Kanjeng Dewi. Mayat Mak Lampir sekarang ada di tangan Pangeran Sanggabirawa. Kanjeng Ratu Endang Cuwiri ditunggu Pangeran Sanggabirawa di istananya untuk penyelenggaraan upacara. Kau tanya di mana istananya? Aryapura, Kerajaan Siluman Merah. Jangan buang waktu, Guru. Sekarang juga kita berangkat. Celaka, mereka menemukan mayat Mak Lampir. Di mana? Di tangan Sanggabirawa. Itu kita sudah tahu. Paling juga sekarang sedang bertempur dengan Kalagondang. Tidak, Sanggabirawa sudah terlepas dari Kalagondang. Sekarang mayat Mak Lampir ada di istananya. Endang Cuwiri sedang ke sana untuk mengadakan upacara menghidupkan mayat Mak Lampir. Tapi bagaimana bisa? Catatan mantranya ada di tangan kita. Yang penting, kita sekarang tidak boleh buang waktu. Kita panggil Kiai Jamas dan Sembara. Kita serbu istana Aryapura dan kita rebut mayat Mak Lampir untuk kita hancurkan raganya. Cepat, Kiai. Pegang tangan saya. Nanti dulu, Panglima. Sebaiknya kita kejar Endang Cuwiri. Kalau dia benar-benar memiliki catatan mantra itu, kita rebut catatan mantra itu. Baik. Mari pegang tanganku, Kiai. Maafkan aku. Aku terpaksa membunuh. Siapa yang nyuruh kamu membawa makanan kemari? Hah? Aku beritahu kamu ya. Dia hanya boleh makan kalau dia memberitahu di mana Aji berada. Aji! Mama! Kurang ajar. Iya! Minggir! Serahkan catatan mantra yang ada padamu. Catatan apa?
catatanku yang kalian curi. Catatan mantra itu bukan hanya satu. Serahkan yang kau miliki itu. Tidak, tidak ada. Kami akan merebutnya dengan cara kasar. Serahkan saja baik-baik, supaya tidak ada korban di antara kalian. Jangan, Guru. Kami akan mempertahankan catatan mantra itu dengan darah. Serbu! Diam saja, Kenting Hijau. Percuma kita lawan mereka, Guru. Mereka orang-orang berilmu tinggi. Kita pasti kalah. Jadi? Mendingan kita kabur saja, selagi kita punya kesempatan. Waktu kita sangat berharga, Guru. Setuju. Ayo cepat. Baik, Guru. Serahkan catatan mantra itu. Tidak ada. Apa kau tidak punya kuping? Aku bilang tidak ada. Kalau tidak ada, kenapa anak buahmu sampai mempertahankannya dengan darah? Kita harus meninggalkan tempat ini, Kiai. Kita minta bantuan Kiai Jamas dan Sembara untuk mengejar Sanggabirawa dan Endang Cuiri. Kita akan menghabiskan banyak waktu jika menghadapi kroco-kroco ini.
usah. Mengikuti upacara menghidupkan malampir lebih penting daripada mencari mereka yang sudah kabur. Pangeran Sanggabirawa pasti sudah menunggu kita. Betul. Nyai Dewi Sendok dan yang lainnya pasti pergi ke sana. Ayo, kita ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Berhasil, Panglima Kumbang? Semula berhasil, Kiai. Tapi tiba-tiba... direbut Sanggabirawa. Kalagondang sudah menceritakan semua kejadian itu. Mayat Mak Lampir sekarang ada di Istana Aryapura. Endang Cuwiri ternyata memiliki catatan mantra yang lain. Dan sekarang sedang diadakan upacara undang Parewang, Baladenawa. Bagaimana, Kiai? Kita harus menyerbu ke Aryapura secepatnya. Kita rebut mayat Mak Lampir untuk kita hancurkan sehancur-hancurnya. Kita jadikan debu, Kiai. Betul. Kita jadikan debu dan ditaburkan ke laut. Kalau begitu, sebaiknya sekarang juga kita berangkat. Ayo. Siapa yang nyuruh kamu membawa makanan kemari? Hah? Aku beritahu kamu ya. Dia hanya boleh makan kalau dia memberitahu di mana Aji berada. Aji! Mama! Kurang ajar! Berevolusi. Begitu pula cara untuk menghilangkan noda. Tidak seperti pemutih, Vanish menghilangkan noda dari pakaian berwarna dan putih tanpa merusak serat kain. Vanish. Seneng banget bisa makan sama keluarga besar. Jangan pakai pemutih untuk membersihkannya. Pakai Vanish. Tuang Vanish pada noda, lalu masukkan juga pada mesin cuci. Nodanya sudah hilang. Siapa yang mau bercerita? Aku. Kemarin aku berenang tangkis sampai keriput kayak jeruk. Bantu lengkapi nutrisinya dengan SGM Express Nutri Plus dengan. Ya.
Ini dia. Aneh. Semua aji mantraku tidak ada yang mempan. Kala Gondang? Ya, Kiai. Coba kau baca Ya Qawiyyu Ya Sattar. Masih hafal? Masih, Kiai. Coba kau lakukan. Semuanya siap. Begitu pintu terbuka, cepat-cepat lompat ke dalam menangkis serangan. Ya Qawiyyu. Mana Panglima? Tidak ada mayat Malampir di sini. Jangan, jangan. Kenapa, Kiai? Kala Gondang, coba Andika lihat bersama Panglima Kumbang sambil membaca Asmaul Husna dalam hatimu. Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Jabbar. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Jabbar. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Jabbar. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Jabbar. Mundur. Ada apa, Panglima? Naga. Ja'al Haq. Ja'al Haq wa zahaqal batil. Innal batila ta'an zahuqa. Kita tundukkan dengan hizib nar. Bismillah. Betul, kita mulai. Bismillah. Hiyo! Hiyo! Hampir saja kita tertipu. Apa mayat Silampir masih ada di sini, Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan? Tidak ada. Sudah dibawa kabur. Sangga Birawa menganggap keratonnya sudah tidak menjamin keselamatan mayat Mak Lampir. Ia sudah menduga akan diserang. Betul. Mayat Mak Lampir sudah tidak ada di keraton ini lagi. Dibawa kemana? Tidak tahu. Sangga Birawa menutupi rombongannya dengan ajian Mega Peteng. Panglima, kira-kira mana? Ke timur. Ayo kita kejar ke timur.
Kalau tidak salah, itu Sanggabirawa, Raja Siluman Merah dari Kerajaan Aryapura. Ada Ratu Endang Cuiri? Ya, dia kawan dekat Malampir. Apa ya isi peti yang dibawa mereka itu? Mana aku tahu. Dikira-kira. Coba tebak saja. Apa ya? Pusaka barangkali? Mungkin. Sebab kalau pusaka yang ampuh akan dijaga ketat kalau dibawa keluar dari negerinya. Mau dibawa kemana ya peti pusaka itu? Sudahlah. Nggak usah dibahas. Pusing. Bagaimana Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan? Sudah jauh begini kok belum ada tanda-tanda? Ada. Tadi Sanggabirawa lewat kemari. Aku masih bisa merasakan bekasnya. Jalan yang kita tempuh ini sudah benar. Kalau kita percepat lagi, mungkin mereka bisa terkejar. Bagaimana kalau saya kejar duluan Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan? Jangan. Kau bisa tersesat. Dan mungkin mereka bisa menangkapmu. Masa saya kalah oleh si Sanggaboro Kokok? Ratu! Bukan soal kalah atau menang. Tapi mereka berada di tempat yang menguntungkan. Kita sabar saja. Kalau sudah waktunya, akan aku beritahu kapan harus menyerang. Baik, Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan. Tunggu. Di sini tempatnya. Ayo masuk. Nanti dulu. Tempat seperti ini biasanya sudah dikenal orang. Aku khawatir para musuh kita akan datang kemari. Tidak seorang pun bisa kemari. Di sekeliling tempat ini, penuh dengan jalan-jalan jebakan yang bisa menyesatkan. Aku yakin, jika kau sendiri kemari, tanpa ada yang memberi petunjuk, tidak mungkin sampai kemari. Masa? Betul, Nyai. Jangankan bangsa manusia, bangsa siluman sendiri banyak yang mati, jatuh ke jurang, atau tergencet batu besar sebab kena jebakan. Banyak pendekar sakti yang ingin bertapa di gua ini. Ya. Tapi sebelum sampai di sini, mereka sudah tertimpa kecelakaan, mati mengenaskan. Pantas. Tadi banyak kita temui tengkorak di perjalanan, Guru. Bangsa manusia menamakan tempat ini Bukit Tengkorak. Sedangkan bangsaku menamakan bukit ini Mahinong Jaljatul. Bukit Kematian. Aku jamin di sini sangat aman. Ayo masuk. Maafkan aku. Aku terpaksa membunuh. Siapa yang nyuruh kamu membawa makanan kemari? Hah? Aku beritahu kamu ya. Dia hanya boleh makan kalau dia memberitahu di mana Aji berada. Aji! Mama. Kurang ajar. Iya! Sembara, tunggu. Mau pada kemana ini? Kok bisa berkumpul begini? Kami sedang mengejar mayat Mak Lampir. Mak Lampir sudah mati. Alhamdulillah. Mak Lampir mati oleh putraku. Tepat pada sandi kelemahannya. Tapi murid-murid Mak Lampir berhasil menyelamatkannya sebelum kami sempat menyempurnakannya. Hebat sekali bisa merebut Mak Lampir dari tangan Andika semua. Siapa yang melakukan itu? Sanggabirawa. Sanggabirawa? Betul dia melakukan? Betul. Kenapa? Dia bergabung bersama Endang Cuiri dan murid-murid Mak Lampir. Dewi Bajul, Dewi Sendok, Dewi Lanjar, dan Kenting Hijau. Betul. Kamu tahu dari mana, Rindi? Kami berdua barusan melihat Sanggabirawa bersama rombongan. Berarti peti yang dibawanya itu berisi mayat Mak Lampir. Tidak salah lagi. Sanggabirawa kabur dari istananya, membawa mayat Mak Lampir untuk dihidupkan kembali. Tapi kemana perginya? Ke arah Mahinong Jaljatul. Namanya Mahinong Jaljatul. Jelek banget. Itu bukan bahasa kita. Kalau dalam bahasa kita, mungkin artinya Bukit Kematian atau Bukit Tengkorak. Kita kejar saja, Sembara. Saya tahu kemana mereka pergi. Ayo. Ya.
Cepat, jangan sampai terlambat. Kalau terlambat memangnya kenapa? Mereka leluasa melakukan upacara undang Parewang Bala Denawa. Jika berhasil, kita yang repot. Repot bagaimana? Jika Malampir berhasil dihidupkan kembali, apa tidak repot? Jika manusia seperti Malampir malang melintang membuat kerusakan di atas bumi. Ada apa, Rini? Kakek saya datang. Maaf, saya terlambat. Sebab ada urusan yang harus saya selesaikan dulu. Tidak apa-apa. Yang penting, Datuk sudah datang dan bergabung dengan kami. Mari. Mari. Tunggu. Bukankah tadi kita sudah sampai di sini? Benar. Berarti sejak tadi kita hanya berputar-putar saja. Wah. Kita terkena ajian Kalamuyang, Kiai. Hah, kurang ajar. Tanpa disadari, kita semua sudah terkena ilmu sihir. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus mengatasi secepatnya. Bila dibiarkan, kita akan terus berputar-putar di sini sampai kita kepayahan dan putus asa. Dan lagi, yang pasti kita akan tidak pernah sampai ke tempat tujuan. Kalau sudah jelas begitu, mari kita bentengi dengan asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu masih mengenali aku, Lampir? Endang Cuwir. Kalau sama aku? Sangga Birawa. Sangga Birawa yang dulu tergila-gila padaku. Betul. Sekarang pun, aku masih bersedia menjadi suamimu. Jika kau mau, Lampir. Berapa umurmu sekarang, Sangga Birawa? Hampir 500 tahun. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Jadilah pengikutku, agar kita bisa selalu bersama-sama. Kalian semua berkumpul di sini. Sebenarnya ada apa? Kami baru saja mengadakan upacara undang Parewang Bala Denawa, Guru. Undang Parewang Bala Denawa? Bukankah itu upacara untuk menghidupkan orang yang sudah mati? Apa di antara kalian ada yang perlu dibangkitkan? Ada, Guru. Siapa? Guru sendiri. Aku tidak pernah mati dan tidak akan pernah mati. Karena aku ratu ilmu hitam sepanjang zaman di muka bumi ini. Akulah ratunya orang-orang sakti. Di jagat raya ini, hanya aku yang paling sakti. Mana si Kirandong? Tidak ikut, Guru. Kenapa? Kami rasa di istana. Ya, benar di istana, Guru. Istana kan tidak ada yang menjaga, Guru. Jadi, kami menyuruh Grandong menjaga istana. Aku lebih penting daripada istana.
Kamu masih lemah, Lampir. Jangan mengumbar hawa nafsu amarahmu yang akan membuatmu lebih parah. Lebih baik istirahat. Di dalam ada ruangan lagi. Di ruangan itu kau bisa istirahat. Apakah tempat ini aman? Aman, Lampir. Di sini aman. Sekeliling tempat ini sudah aku tempatkan penjaga-penjaga pilihan. Aku tidak mau musuh-musuhku datang ke sini. Tempat ini sangat ditakuti orang-orang. Tidak mungkin ada yang berani datang ke sini. Pasu Sakti, Pasu Benggala, tunjukkan tempat yang tidak aman di sekitar sini. Orang-orang sakti itu ada di sini. Pasang mata dan telinga. Di sini bukan tempat biasa. Siapa yang nyuruh kamu membawa makanan kemari? Hah? Aku beritahu kamu ya. Dia hanya boleh makan kalau dia memberitahu di mana Aji berada. Aji! Mama! Kurang ajar! Pagi-pagi ulang tahun, bikin promo cashback 100% untuk transaksi hotel, tiket pesawat atau tiket kereta. Download aplikasi Pagi-pagi sekarang. Bercukur bisa mendatangkan kuman penyebab infeksi, tapi Dettol membuatnya higienis. Dettol melakukan banyak hal untuk melindungi. Apa yang Dettol lakukan untukmu? Dettol yakin. Pakaian Anda berevolusi. Begitu pula cara untuk menghilangkan noda. Tidak seperti pemutih, Vanish menghilangkan noda dari pakaian berwarna dan putih tanpa merusak serat kain. Vanish. Senang banget bisa makan sama keluarga besar. Jangan pakai pemutih untuk membersihkannya. Pakai Vanish. Tuang Vanish pada noda, lalu masukkan juga pada mesin cuci. Nodanya sudah hilang. Listerine bikin mulut keluargamu ekstra bersih saat puasa hingga 12 jam. Sikat gigi saja tidak cukup. Pakai Listerine yang mengurangi 99,9% kuman untuk nafas segar. Bikin keluarga Ari berani silaturahmi bahkan dengan orang tak dikenal. Assalamualaikum ya ahi ya ukti. Salam-salam hai saudaraku. Salam-salam wahai semua. Semoga hidup jadi bahagia. Listerine. Aku siapin yang spesial dan baru buat kamu. Belvita. Enak kan? Hmm. Dari gandum utuh yang dipilih dengan seksama. Lampir, kau jangan takut. Kita hadapi bersama. Tidak sanggup. Kenapa? Kau sakti Mandraguna? Setiap bertempur selalu unggul.
Tapi tidak sekarang. Karena aku masih lemah. Saat ini aku betul-betul lemah sekali seperti bayi. Untuk memulihkan tenaga dan kekuatanku, aku harus melakukan upacara puja Durkala Meta. Puja Durkala Meta? Hmm. Berarti harus banyak bayi yang menjadi korban? Ya, dari bayi-bayi itulah kekuatanku akan pulih kembali. Sembara dan kawan-kawannya pasti tidak akan tinggal diam. Benar. Untuk itulah aku ingin kau menolongku, Endang Cuhiri. Katakan, apa yang harus aku lakukan? Aku ingin pergi dari sini sendiri. Kau ingin aku menemani kamu? Tidak. Aku ingin kau tetap di sini. Tolong tahanlah musuh-musuhku. Tahanlah selama mungkin. Agar aku punya kesempatan untuk kabur dari sini. Dan mengadakan upacara puja Durkala Meta di tempat tersembunyi. Baik. Kalau itu sudah menjadi keputusanmu, kapan berangkat? Sekarang juga. Sendok, lanjar, baju, dan kau genting hijau. Sebentar lagi musuh-musuhku akan datang. Hadapilah mereka dengan penuh keberanian. Karena kematianmu sangat mulia. Sebagai baktimu kepada gurumu. Baik, Guru. Sanggabirawa, kalau kau benar-benar mencintaiku, sekaranglah waktunya kau perlihatkan cintamu kepadaku. Tunjukkan keberanianmu. Seperti Arjuna yang melindungi Dewi Subhadra. Sebentar, Kiai. Ada apa, Panglima? Kiai merasakan firasatnya. Malampir. Iya. Kita terlambat, kan? Iya. Terlambat bagaimana, Kiai? Pangeran Sanggabirawa bersama Endang Cuhiri dan murid-murid Malampir berhasil mengadakan upacara undang Parewang Baladenawa. Dan mereka berhasil menghidupkan Mak Lampir. Masya Allah. Apa masih ada gunanya kita ke atas? Kenapa tidak? Mak Lampir sekarang masih lemah. Kita masih bisa berbuat banyak untuk menangkap serta membunuhnya. Ayo. Kita tidak boleh putus asa karena keterlambatan kita. Bakal ada malapetaka lagi. Benar. Yang akan menerima nasib buruk adalah bayi-bayi. Apa? Bayi? Kenapa bayi? Mak Lampir sekarang tidak punya kekuatan. Dia masih lemah seperti bayi. Oh ya? Karena dia hidup kembali. Seolah dilahirkan kembali. Dia tidak punya kekuatan. Dia lemah seperti bayi. Apakah si Nenek Peot itu bisa menjadi kuat lagi? Seperti dulu, Kiai? Itulah yang kumaksudkan. Kenapa akan timbul bencana pada bayi? Sebab, untuk memulihkan kekuatannya, Mak Lampir akan mengadakan upacara Puja Durkala Meta dengan mempersembahkan sejumlah korban yang korbannya adalah bayi. Barulah Mak Lampir bisa memulihkan kekuatannya. Dan Etama, kita harus mencegahnya, Kiai. Betul. Tapi kita tidak tahu sekarang ini di mana Mak Lampir berada. Panglima tidak menangkap getarannya ada di mana. Kekuatan iblis telah membentenginya. Apapun yang terjadi, aku harus bertindak. Mak Lampir tidak boleh lolos. Jangan ada yang ikut. Kalian tetap pada tujuan semula. Hancurkan Gua Lembah Tengkorak. Nanti aku akan datang dan bergabung dengan kalian. Tidak ada Guru Lampir. Sepi ya? Iya. Dan untuk apa kita di sini terus? Iya, tugas kita menjaga guru. Sekarang guru tidak ada. Jadi tidak ada gunanya lagi kita di sini. Lebih baik kita pulang. Di sini tidak enak. Iya. Ulin, kamu juga harus pulang. Tugas kamu sudah selesai. Baik, Kanjeng Putri. Ayo kita pamit. Ayo. Guru, kami pamit mau pulang. Pulang kemana? Ke istana. Sudah terlalu lama ditinggal. Tidak ada yang menjaga. Iya, baiklah. Pangeran.
Saya juga pamit pulang. Loh, kok ikut-ikutan pulang? Saya masih banyak urusan di keraton. Ya, hati-hati. Jangan sampai kepergok dengan musuh. Iya. Kita juga harus keluar. Kenapa, Pangeran? Ini tempat kita, milik kita. Kita harus mempertahankannya dengan segala kekuatan. Ya, jangan sampai musuh bisa merebut tempat ini. Tempat ini suci bagi kita. Maka itu, karena tempat ini tempat yang suci, tidak boleh dikotori oleh darah dari sebuah pertempuran. Kalau musuh datang ke sini, untuk itu kita sambut mereka di luar. Kau tidak akan lolos dariku, Lampir. Apa maumu, Jamas? Kau tidak bosan-bosannya selalu mengejar-ngejar aku? Pertanyaanmu sama seperti pertanyaanku. Mau apa kau, Lampir? Tidak bosan-bosannya kau melakukan perbuatan jahat, melakukan perusakan di mana-mana. Karena aku Ratu Kegelapan, aku harus bertindak tegas terhadap orang-orang golongan putih. Agar dunia kegelapan tetap jaya dan abadi. Kalau begitu sama, aku juga harus bertindak tegas kepada orang-orang semacam kamu yang selalu menebar kerusakan di bumi ini, supaya kehidupan yang putih, bersih dan suci tetap jaya dan abadi. Kau jamas! Ah!